Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh Sobat Rapta yang ada di seluruh dunia. Baik itu dunia daratan, dunia air tawar, dunia air laut, dunia air sungai, dunia air paritan, dunia air kubangan, dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuhan, serta dunia hayalan maupun dunia mimpi Sobat Rapta. Di antara Sobat Rapta semua ini, siapakah yang pernah melihat indahnya laut ini Sobat Rapta? Di hari ini saya akan melakukan perburuan ikan dengan cara yang ramah lingkungan tentunya Sobat Rapta. Oke Sobat Rapta, jadi kita hari ini mau berangkat Sobat Rapta ya. Hari ini kita mau nyari ikan dulu dan tonton terus videonya sampai habis Sobat Rapta. Jangan lupa Sobat Rapta, subscribe Sobat Rapta, jangan lupa subscribe. Oke. Karena air begitu surut, kita dorong perahu dulu sedikit. Kemudian saya akan membuka selang-selang bensin ini untuk akan saya colokkan ke mesin 25 PK ini. Kita turunkan dulu mesinnya, lalu kita masukkan selang bensin ini ke lubangnya Sobat Rapta ya, supaya bisa menyalurkan bensin ini ke mesin ini sehingga mesin ini menjadi hidup tentunya. Lalu kita tarik tuasnya untuk menghidupkan mesin. Kita langsung berangkat Sobat Rapta. Oke. Yes. Hari ini matahari cukup bersinarnya dengan sangat lembut cahayanya Sobat Rapta. Di pagi hari ini gelombang juga lumayan membasahi badan saya sehingga saya tidak perlu capek-capek untuk mandi lagi Sobat Rapta di pagi hari. Saya cukup mandi dengan menggunakan air laut Sobat Rapta ya. Harapan di saat kami berangkat adalah mendapatkan ikan untuk kita bawa pulang dan membagikan orang-orang di sekeliling kita. Yap, kita langsung turun, sudah sampai di spot ini dengan waktu yang cukup singkat, yaitu 45 menit kita sudah sampai di spot ini Sobat Rapta. Di bawah ini Sobat Rapta saya melihat ikan giant terbeli Sobat Rapta. Nah, kita musut dia. Tapi sayangnya Sobat Rapta dia lari ke dasar lautan Sobat Rapta. Dan itu berarti bukan rezeki buat kita Sobat Rapta ya. Dan kita cari lagi di sebelah sisi sebelah kanan. Itu ada ikan yang bentuknya panjang, ekornya kuning, ada siripnya. Tapi sepertinya apakah itu ikan Spanish mackerel atau ikan wahoo? Oh tidak, itu adalah ikan barakuda Sobat Rapta. Ia berenangnya gerombolan atau schooling. Tapi di saat saya mau tembak atau mau tombak, dia lari ke bawah Sobat Rapta. Padahal mau saya ajak dia ke penggorengan Sobat Rapta ya. Ambil napas dulu saya Sobat Rapta. Nah ini Sobat Rapta, saya di bawah sini saya tadi melihat ada ikan giant terfli Sobat Rapta. Lumayan ukurannya. Nah itu dia Sobat Rapta. Tapi apa daya Sobat Rapta, arus begitu lumayan kencang sehingga saya tidak cukup untuk mengejarnya Sobat Rapta. Kita harus sembunyi-sembunyi Sobat Rapta ya, di dekat-dekat tiang ini supaya tidak ketahuan sama ikannya. Karena kalau ketahuan kita bisa dikagetin sama dia ya. Nah ini Sobat Rapta, lihat, akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Cinta saya Sobat Rapta, GT, kita panggil dia. GT, kemarilah. Wih. Akhirnya Sobat Rapta, kita berhasil mendapatkan satu ekor ikan giant trifly Sobat Rapta yang untuk kita bawa pulang dan kita akan goreng Sobat Rapta. Ya, ini dia Sobat Rapta. Pelan-pelan kita tarik, kita pelan-pelan kita tariknya supaya tidak ngamuk dan rusak badannya Sobat Rapta ya. Ya. Akhirnya Sobat Rapta, saya berhasil memegangnya dan memegang kepalanya dan saya akan menyangkutkannya ke pelampung Sobat Rapta. Tuh dia. Oke, kita turun lagi. Cari lagi yuk, cari lagi ikan yuk. Nah, ini Sobat Rapta, saya tadi di bawah sini melihat ikan bentuknya itu gepeng Sobat Rapta ya. Ada dua ekor dan biasa di sini disebut dengan ikan bagong atau bahasa kerennya namanya bait fish.
Enggak tahu kenapa namanya bad fish seberapa. Cari tahu sendiri ya. Wah, itu dia seberapa? Nah, ini kita masih sembunyi-sembunyi di dekat-dekat tiang-tiang ini seberapa? Karena kalau kita mainnya sembunyi-sembunyi, ikannya takut nanti ketahuan kita. Nah, bener kan Sobat Rapta? Akhirnya datang juga Sobat Rapta. Ikan giant reptil yang bergerombolan ini baris lagi dia. Ed, mau kemana? Ed, sini dulu. Kemari. Jiti, kemarilah. Sini dia. Iya, datang. Yes, Sobat Rapta. Yes, dapat lagi Sobat Rapta. Akhirnya Sobat Rapta, kita dapat ikan giant terpilih Sobat Rapta ya. Kita bawa naik dulu ke atas, pelan-pelan. Ah, itu dia Sobat Rapta. Yeah, dia ngelawan. Ini dia Sobat Rapta. Ini kita ikannya kita bisa bawa pulang untuk makan Sobat Rapta. Nah, yes, kita turun lagi. Tadi saya melihat di sini ada bergerombolan ikan mas Sobat Rapta, banyak sekali. Nah, dia mulai datang, kita panggil ya, ikan, kemarilah. Mana yang namanya Tom? Sini, kemari. Saya akan menjemputmu untuk membawamu ke penggorengan, biar kita makan rame-rame sama teman. Wah, itu dia datang Sobat Rapta. Iya. Aduh, Sobat Rapta, aduh. Ternyata Sobat Rapta lepas Sobat Rapta, aduh. Hah, sayang sekali Sobat Rapta ya. Aduh, biarlah teman saya yang turun itu Sobat Rapta. Kita pindah lagi spotnya Sobat Rapta ya. Perjalanan memakan waktu 2 jam untuk mencapai spotnya lagi. Dan kita sudah sampai di spot, lalu saya akan turun lagi Sobat Rapta. Ini dia. Sobat Rapta kira-kira melihat sesuatu enggak di bawah situ? Lihat enggak? Dekat-dekat tiang itu. Nah itu, lihat. Oh sama. Wah, untungnya perahu saya tidak hilang Sobat Rapta ya. Lihat nak Sobat Rapta tadi itu, di situ, di bawah situ. Ada lihat nak? Lihat ikan besar. Nggak ada. Oh sama aja berarti kita Sobat Rapta. Ini adalah ikan yang saya dapat Sobat Rapta, ini ikannya. Ini Sobat Rapta, ini ikan namanya, ini jenis ikan kalau di sini bilang disebut dengan ikan bagong. Dan ini Sobat Rapta, ini ikan jadi Sobat Rapta ya. Nah ini sekitar 5 kiloan lah beratnya. Nah lumayan Sobat Rapta. Dan ini Sobat Rata, ini ikan jenis ikan sulir. Ini Sobat Rata, ini adalah jenis ikan kakap sulir nih. Kalau di sini bilang namanya sulir, kalau nama kerennya biasanya kakap sawo ini namanya. Iya. Berapa tadi? Kakapnya? Bukan. Banyak banget. Lihat ikan-ikannya. Kita harus segera balik Sobat Rapta ke daratan karena hari sudah mulai sore. Dan hari ini kita banyak diberikan rezeki karena kita telah berusaha untuk mencari ikan sendiri, mencari makan sendiri. Nanti mungkin kita akan bagi-bagi Sobat Rapta ke teman-teman yang lain yang gak dapat, atau tetangga, atau kita bawa pulang Sobat Rapta. Ini saya akan membawanya Sobat Rapta ke depan perahu untuk saya foto. Karena ikan yang cukup berat Sobat Rapta, jadi membuat beban di kayu itu tidak kuat menahan berat ikan. Ini saya melakukan penarian atau tarian ikan Sobat Rapta.
Ini adalah ikan giant trevally seberapa? Lumayan ukurannya. Mungkin beratnya ada sekitar 5 kiloan seberapa? Dagingnya ini sangat enak sekali. Dan ini tadi saya bilang tadi ikan bladefish atau ikan bagong disebut di sini. Ini adalah ikan tengiri anakannya atau Spanish mackerel, dan ini adalah ikan kakap sawo atau di sini disebut dengan kakap sulir seberapa. Lumayan 3 ekor teman saya tadi dapat. Ini dia yang tadi saya tombak tapi lepas. Nah, siripnya bentuknya seperti ini seberapa ya, dari pangkalan badan tengah itu sampai ke ekor itu lumayan panjang dia seberapa. Dan ini juga sama seperti yang ikannya tadi itu, ikan giant trevally tadi. Beratnya juga sama sekitar 5 kiloan seberapa dengan ini. Ya. Jadi hari ini kita dapat rezeki coba kata ya, kita patut bersyukur dan berbahagia karena kita dari usaha kita, kita dikasih rezeki untuk kita bawa pulang saudara. Nah, tidak lupa saya untuk selalu foto dulu sama ikan-ikan ini, karena kenangan ini tidak akan pernah bisa diulang lagi saudara, dengan posisi, waktu, hasil dan perjumpaan yang seperti ini tidak akan bisa diulang lagi sobat. Ini adalah ikan yang saya dapat dan teman-teman saya dapat sobat. Saya akan membawanya ke daratan. Kita sudah sampai di pinggiran laut dan kita parkirkan kapal kita di pantai sobat. Jadi kita bawa dulu ya. Nah, lumayan sobat. Ya, kita bawa dulu ke pinggir laut, ke pondok. Terima kasih sobat Rapta yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe. Yeow. Tonton juga video-video saya lainnya di channel Rapta tentunya sobat Rapta ya. Oke. Okay.